dia punya line ni merah ni gegak kan punya. Apa punya idea tu, longgang habis skru. Ibu tak mahu ni tengok lah bawah Z8 tak apa. Fuh Yasik dulu aku pernah minat lah Yasik ni. Masa aku duduk tengah duduk suka tengok motor ni, aku duduk aim lah Kawasaki Yasik N ni. Yasik tu sebelah aku ni. Yasik lah, Yamaha Yasik ni dia bunyi dia sedap tau. Antara motor-motor yang hang dengar, itu dia sedap. Aku pergi ruang dia. Bukan Yasik, rupanya Honda CBR. Naked. Dia pakai ikut shifter tu. CBR. Okay, kita sambung video ni. Kalau aku nak masuk ke pulau, aku bawa motor ni sebab bila aku masuk ke pulau, aku balik kampung kan, aku boleh ronda-ronda naik motor. Sebab sana tak ada motor. Kalau aku bawa Z8, maksudnya patah kaki aku tak pergi mana. Kali ini video kita buat video bawa skuter. Sini ada kedai performance lah, ni racing ni. Banyak barang-barang kereta juga ni. Ada lah Idober, adjustable apa semua, racing part semua kat situ. Kau boleh lah mai Kailin Park. Baik, kalau aku boleh sambung balik tadi tentang nak tengok kereta Civic kan. Tengok kereta lah, kita PU score lah. Kalau pun nak PU score, orang penyakit takut. Kalau tengok, kalau dapat nampak you score, nampak kereta yang hampa rasa elok, hampa turun saja, berhenti saja. Berhenti saja tengok ya kereta tu, tak ada masalah lah. Hampa jangan risau, hampa jangan takut. Tak apa, kena bayang apa pun. Kalau aku tak care you score pun, kalau ada orang tengok kereta-kereta, kita rasa, oi, okey lah, bagus lah kan. So nak tengok kereta jangan takut. Saya gunakan sekadar apa macam hampa punya pengetahuan untuk tengok kereta. Wui, pelan-pelan asam kat sini pada. Merantau jauh tu, berada ni. Sini cari dua lane ke satu lane. Besok cuti, nampaknya semakin ramai. Allah, lori wayang ni aku meluat ni. Hoi, apa aku rasa aku punya motor ni tak lepi lah, tak laju lah. Dulu laju tau, tapi tak tahu apa dia kau tak laju. Masalah kalau naik kau cair tau. Dia punya line ni merah ni gegak kan punya. Apa punya idea tu, longgang habis skru otak.
U-turn mall ni. Saya kena buat Z8 tak apa. Tak percaya lah nampak kosong. Fuh. Yasik. Dulu aku pernah minat lah Yasik ni. Aku memang target Yasik ni lah. Dulu kan ada colour kuning kan. Dengan lawa gila. Sebelum kuning tu ada hitam. Masa aku duduk tengah duduk suka tengok motor ni, aku duduk aim lah Kawasaki R6N ni. Fuh, hang punya rasa tu hang nak beli motor ni tau. Hang rasa, weh lawa weh. Dari segi look dia tu lawa. Tapi dari segi dia punya lampu depan tu tak cantik sangat lah. Tapi bila tengok ke tepi sikit dia memang lawa. Aku pergi kedai motor tu tengok Yasik je masa tu. Di depan dah dah masa tu betul, di depan dah dah. Tapi kita tak boleh tengok lah di depan. Di depan sebab bukan level kita. Masa tu aku kata bukan level aku di depan ni. Aku duduk tengok Yasik je. Bila kalau pergi kedai motor besar tengok Yasik. Dia lebih kurang harga 38 kot macam tu. 38 lah, tak sampai 40 lah. Lebih kurang tu lah, aku tengok lah. Jadi aku duduk fikir nak kena aku nak kumpul dia kan. Ada satu hari tu aku pergi lah kedai kat Sungai Dibung ni. Kedai motor Sungai Dibung lah. Aku tanya tengok bilik kan. Saja sekali lagi tanya harga. Dia suruh aku pergi ambil lesen dulu. Kedai tu lah aku kata tu. Kedai motor Sungai Dibung. Wajah dia, wajah. Adalah aku pergi servis motor ni. Sebelum ni aku duduk berubah kan. Motor ni aku ambil kat kedai motor Sungai Dibung tu lah. Aku pergi servis, suka punya hitam apa semua. Ada Yasin satu aku tu tengok balik lah. Aku tanya dia apa. Agak apa, dia suruh aku pergi ambil lesen. Ni bukan motor aku lah, ni motor wife aku. Sekarang ni aku dah ada lah Z8 tu. Z8 tu tak nak apa aku pergi aku. Sama-sama tengok Yasin ni, tak nak apa Yasin. Aku pun dah macam ialah benda yang hang tak dapat, hang akan rasa macam hang nak sangat benda tu. Bila hang dah ada dah, hang rasa biasa lah. Semua orang akan rasa macam tu lah. Apa aku rasa aku tak hargai dia, aku hargai dia. Tapi benda tu, bila kita dah ada benda tu, kita dah rasa biasa lah. Bagi orang tak ada, orang nak sangat, mereka akan rasa nak cari kan. Lepas aku dah beli Z8 Yasik ni, aku tengok atas jalan, aku tengok macam biasa dah lah. Lepas tu pergi ambil lesen. Aku beli motor dulu lah, bawa aku ambil lesen lah. Aku beli motor Z8 dulu dengan tak ada lesen lagi. Aku buat L aku buat dulu. Ambil bawa balik motor, duduk dalam berapa lama. Aku pergi buat lesen. Pergi buat lesen pun aku bawa motor kecil. Masa tu aku dah ada Z8. Dekat JPJ Sebang Jaya ni ada tempat pemanduan. Dekat situ dia pakai motor Yasik ni lah. Belajar. Hang dah biasa naik Z8 dalam beberapa bulan. Hang dah rasa berat. Bila dia bagi Yasik ni, alamak. Macam motor kapcai lah aku rasa. Dengan rendah, dengan ringan. Kiranya aku selesa gila bawa Yasik masa belajar motor ni. Aku naik atas GT apa semua kan. Buat nombor 8. Masuk gear apa semua lembut kan. Braking. Brake emergency kan. Brake cemasan. Memang kita bagi break. Sedap lah. Yasik ringan. Pilih 8 tak boleh buat macam tu. Dia lain. Aduh, itulah cerita tentang motor besar ni. Mana boleh jadi ambil Z8. Z8 pula masa zaman aku ambil tu 2016, awal tahun 2016 tu. Kebanyakan aksesori apa semua ni hang tak boleh beli dekat Shopee lagi tau. Shopee masa tu baru buka. Shopee tak ada barang lagi. Shopee start pun dalam 2015. Itu pun dia start dekat Singapura dulu. Dia tak ada lagi platform yang betul-betul mantap macam tu ni. Kan barang aksesori hang kena ambil kat kedai motor. Kedai motor pula entah lah kan. Dia punya harga dia macam mana. Mahal gila. Mahal weh. Hang nak tukar barang break level apa semua ni tak masuk akal harga dia. Lepas tu aku try cari online.
adalah orang jual online dalam forum. Hang kena percaya lah kat dia. Kalau dia tipu lah, pun tentu lah duit hang. So far okey, aku beli dia sampai lah. Dapat lah murah sikit pun tak murah jugalah, 100 lebih juga. Level dengan set bila. Lepas tu nak cari macam windshield apa semua kan. So, semua kena cari dekat kedai motor. Windshield tu 200 lebih. Benda macam tu pun banyak barang yang mahal lah. Tapi sekarang dah senang, banyak lah. Ada Shopee, barang China, boleh mudah kita beli. Tapi aku tengok barang Shopee kan, bila kita order, kadang dia spek dia tak sama dengan apa dekat Z8. Ada jugalah barang yang tak sama. Geng China ni pakai main belasah buat ya. Kadang mereka pun tak tahu model Z8 ni. Ada aku tanya satu seller dari Shopee tu, satu soalan. Lepas tu dia pun tanya pada aku, you your Z800 what year? Dia ingat model Z8 ni dia berubah-ubah lah. Sama je lah, bukan ada facelift apa-apa semua lah. Satu jenis je. Belah kereta lain lah, Civic kan. Civic ada generation dia. Sekarang dah generation yang ke-10. Ayah tu boleh lah tanya, ni Z8 satu je lah, satu jenis lah. Ada apa pun tak faham. Tu main jual ikut skor mereka. Ok, aku dah sampai lah di Kelugong, USM di sebelah sana. Nanti kita tengok kampung sikit lah. Kampung ku Kelugong. Kena aku mesti syok ni aku bawa motor ni. Boleh pergi meronda-ronda dekat kompleks sukan Batu Uban. Aku beli kuih dulu kot. USM dia buat satu turf, apa tu, sintetik lah, padang sintetik. Dulu padang bola ni lah, ramai student duk main. Sekarang ni dah jadi padang sintetik lah. Aku pun pernah join student main kat sini. Aku pernah topakkan drone aku. Sini tempat aku training drone lah. Dah lama lah kita dah. Ok guys, aku dah sampai Kelugong. Belah kanan ni lah kampung aku. Tapi aku nak pergi beli kuih dulu. Aku ingat setakat ni dululah video kita untuk kali ni. Memang lama. Okay, jesik kat sebelah aku ni. Jesik lah, Yamaha jesik ni dia bunyi dia sedap tau. Antara motor-motor yang hang dengar, jesik dia sedap. Macam kat sebelah ni lah. Tapi dia punya bentuk ni aku tak boleh pergi sangat. Sebab bentuk dia yang adjacent fairing, dia macam pelik sikit, panjang macam mana tau. Kalau yang naked ni Boleh lah. Dia 3 inline 3 silinder. Tapi bunyi sedap. Jadi kita tengok dia tarik. Aku bagi ruang dia. Bukan AJC, rupanya Honda CBR. Aku nampak lama Honda. Naked. Hujam. Dia pakai ikut shifter ke? Alright, aku ingat sekat ni dululah video ni. Semoga kita berjumpa lagi di lain video. Okay guys, kalau ada apa-apa pertanyaan, apa-apa komen, saksai aku. Okay. Okay guys, kalau ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa nak kongsi, boleh komen di ruangan video di bawah. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. 20 ni. Topi, lopi 3. Lagi. Bu ni ke apa dia?
Ah, bunyi gila tadi noh. Okey. Oh. 3. Dia ketemu kuih. Tunggu kuih dah. Ni ya. Ambil buah ni je. Buah dua panjang macam ni. Ambil satu buah ha. Aduh ya tak ada. Okey. Ha. Ha, umpan. Alright.